Kerajaan Papua II tidak sekali menyokong serta mengiktiraf golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT di negara ini. Sehubungan itu, tindakan pihak yang menggunakan isu perkahwinan sejenis dipercayai bekas ahli Dewan Negeri atau ADO di balik pulau yang tular di media sosial kononnya disokong kerajaan adalah tidak berasas. Pengurusi Tengkuasa Wanita, Pembangunan Keluarga, Keterangkuman Gender dan Agama selain Islam di Pulau Pinang, Chong Eng berkata, beliau sedar bahawa ada pihak yang sedang menggunakan isu itu sebagai modal politik yang ia patut dihentikan. Katanya bekas ADO itu difahamkan berada di Amerika Syarikat atau AS selepas lama meninggalkan Malaysia yang beliau tidak lagi mewakili DAP selepas berundur dari politik. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung perkahwinan sejenis melibatkan dua wanita yang didakwa berlaku di sebuah premis di balik pulau baru-baru ini. Beliau ditemui pemerintah selepas majlis perlancaran rapat umum Wanita Bangkit di Tapak Expo Seberang Jaya yang turut dihadiri Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew hari ini. Eng yang juga Ketua Wanita DAP berkata, kerajaan negeri committed dalam memperkasakan agenda wanita, terutamanya dalam menjaga marah wanita, menghapus keganasan terhadap wanita, menghentikan gangguan seksual dan perkahwinan di bawah umur. Jadi dia sekarang berada di Amerika, ya. Jadi saya rasa dia seorang manusia yang biasa. Jadi dia ada pilihan dia lah. Ya, dia bukan sekarang dia bukan di sini dan juga bukan mewakili DAP lah, ya. Kerajaan negeri sendiri mungkin ada siasatan ke dibuat sebab itu katanya majlis lamaran diadakan di sebuah balik pulau. Saya rasa semua orang dia ada pilihan beliau dan dia saya rasa lah dia seorang yang independent, dia yang buat pilihan dia. Jadi jangan berkaitkan dengan politik.